Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dembok, De, Pak Lek, Bule, Mbak-mbak, Emas, Mase, dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Pemburu Liar Poso. Pastinya semoga hari ini selalu sehat, dimudahkan selalu urusan dan rezekinya. Amin Allahumma. Dan alhamdulillah hari ini kita berburu pergampunai lagi di spot Batu Karang. Dan semoga video kali ini kalian suka. Jangan lupa di like. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung gaspol aja ke videonya. Dan pastinya video kali ini semoga bisa membuat mas-mas, mbak-mbak semua terhibur. Oke, kita gaspol. Baru mau jam 6. Ini biasa itu spotnya. Ranting sana. Ranting sana. Oke. Kita berada di spot Bukit Batu Karang lagi. Alhamdulillah hari ini kosong, nggak ada penghuninya. Ini kali pertama kita berburu pergam di bulan Ramadan. Sudah dapat berapa? Sudah seminggu lebih kita baru berburu lagi. Alhamdulillah kita berjumpa lagi mas-mas. Oke. Dan alhamdulillah hari ini baru jam 5.48. Baru mau jam 6 pagi. Dan gerimis mas. Semoga hari ini kita berhasil dapat poin. Sudah lama sekali, ada semingguan lebih lah, hampir 2 minggu kita libur berburu. Semoga hari ini mantap, rezeki kita ada. Oke. Dan ada teman, aku lupa masnya siapa, yang komentar di videoku sebelumnya, katanya kok tampilannya blereng. Iya, soalnya di sini kita kalau berburu pergam itu kebanyakan di waktu pagi mas. Jadi subuh-subuh kita sudah kesini, habis sholat subuh itu kita sudah gas sampai di lokasi. Dan kebanyakan kita berburu pergam itu di cuaca mendung, jadi rotok-rotok blereng. Kecuali dapat matahari yang pas, baru tampilannya mantap lah, lumayan lah, urak mantap, lumayan tampilannya rotok padang-padang sedikit, agak terang. Tapi kalau dapat menghadap matahari, burungnya nangkep menghadap matahari, om blereng juga. Semoga yang penting isek ketok lah manuknya mas. Oke, gaspol, doakan aja aku hari bisa poin hari ini. Punai mas, satu ekor. Kita coba. Oh dua. Bismillah. Poin. Poin. Punai. Satu. Sebentar kita ambil mas ya, soalnya bulan puasa ya. Lokasi kita terjal-terjal. Di sini terjal, curam-curam banget. Sebentar kita ambil sekalian. Oke. Okay? Gasol. Poin pergam mas.
Oi. Rombongan punai mas, semua jengkingnya. Pegang lewat Bismillah. Poin kedua, punai. Halo. Oh Mas, jadi teman-teman semua itu Mas-Mas semua sudah lihat sendiri. Makanya saya itu males nembak kepala. Ya karena itu, karena saya nggak punya bakat. Saya itu cuma modal nekat. Kalau syukur, kalau kena ya syukur alhamdulillah berarti rezeki saya. Kalau nggak kena ya, ya berarti belum rezeki saya. Paling males saya itu nembak kepala, banyak kan nggak kena. Mending badan badan sing gede ngono kuwi kadang gak kena mas. Tadi gak usah aneh-aneh nembak badan wae. Ya tadi tupune kalau pergam apa gak eman-eman to. Kasual. Waduh malah minggat kabeh asu. Pergam jumbo. Rombongan mas, di depan sana ada dua, di sini tadi itu mau 5 ekor, yang mau nangkring 5 ekor, tapi yang lain itu masih muter-muter, yang dua baru mau dibidik, kesuwen aku, mabru. Bismillah. Lu kena ranting malahan. Bismillah. Poin. Mantap. Alhamdulillah saya ketiduran mas. Baru pas saya melek itu ada pergam jumbo 2 ekor terbang mas. Buh, kelihatan itu senapan atau cara saya. Loh ini poin kita yang ketemu loh. Nah mas, poin kita wis semutok lagi. Wih, kita cari mas. Alhamdulillah yang ketemu itu 2 ekor pergamnya orang ketemu. Oke mas. Ngerti-ngerti sudah tengah hari mas, keturun saya ketiduran. Oke mas, sampai jumpa di perburuan pemburu liar poso berikutnya mas. Tetap semangat, tetap kuat mas, selalu, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan di bulan Ramadan ini. Oke, sampai jumpa lagi mas di perburuan berikutnya. Mungkin burung agak sepi, aku ketiduran apa-apa, ada burung. Ngerti-ngerti sudah siang mas. Oke. Salam satu hobi, satu ulir, satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.